Selamat datang teman-teman. Akhirnya kita bisa menambah game lagi karena game yang simulasi kita untuk bangun membangun rumah itu sudah hampir selesai ya. Jadi kita pengen nambah game baru lagi namanya Gas Station ya. Somewhere on the Route 66. Wajar namanya tatoan ada laba-labanya. Itu kalau kamu kasih sarang ya, laba-labanya itu pasti beranak. Apa sih gak jelas. So welcome buat teman-teman Gas Station Simulator, dimana kita di sini itu akan menjadi mas-mas SPBU, dimana mas-mas yang berdiri di depan gas station apa namanya pom bensin ya. Aku nyebutnya pom bensin. Terus bilang kita mulai dari nol ya mas. Yang 200 rupiahnya bisa didonasikan pak. Itu bukan mas-mas SPBU, Snoop. Itu mas-mas Indomaret dan Alfamart. Oke, ini game pertama kita. Iya, ini tempat kita, tempat tidur kita. Ada pizza. Ada kursi, ada sampah. Ini sepertinya kita suruh buang sampah deh. Kita sebenarnya suruh buang sampah. Ini bisa kita lempar seperti Masuk cuy. Ternyata aku lebih cocok menjadi pemain basket. Oke. Masuk nggak itu? Nggak masuk sih. Figure auto and enter the gas station. Oke. Ini tempat kita ya, tempat kelistrikan bla bla bla. Iya, ini kelistrikan. Oh, bukan ekstavator. Oh iya, ini ada gambarnya listrik. Ini apa ini? Oh, bukan listrik, ini mah kayak jerigen begitu ya. Terus, ya ini tempat kita ini yang nantinya tempat ini akan menjadi tempat transaksi kita. Gila sih. Iya, terus ini apa itu? Ya Allah. Oke. Sudah, ini tempat nantinya kita akan bertransaksi ya. Coba kita lepas-lepas dulu. Aduh, banyak ininya. Ih, banyak serangganya, banyak sampah, banyak tempat-tempat berserakan seperti ini nih gas station kita ya. Kok enggak bisa? Kok enggak bisa? Kok enggak bisa? Ya Allah, ini harus aku Oh, enggak tahu itu nanti durus nanti dah. Oke. Yang penting kita nyalain listriknya dulu ya. Listriknya kita tinggal ngikutin arah kabel. Oh, ini kabelnya bahaya enggak nih? Kok sampai terbakar-bakar gini? Yang di sana juga, yang di sini juga. Ini tukang PLN-nya kemana nih? Makan gaji buta. Oh, ini. Weh. Genset ya, gensetnya dinyalain. Enggak, itu bahaya loh, itu bahaya. Sutet begitu, sutet. Listrik yang kayak loh kok langsung bener. Jangan-jangan kita nggak jadi mas-mas SPBU, kita ini sebenarnya mas-mas PLN. Karena benerin nyalain genset doang aja, listriknya langsung kabel-kabelnya bener. Oke, kita ke sana ya untuk mengangkat sebuah telepon yang mungkin pemilik dari gas station ini sebelumnya ya, karena kita kan beli ya, kita beli mungkin pemilik sebelumnya juga. Congratulations. On your nephew. My little nephew, berarti paman kita. Now, yes, I'm a busy person, but Awalnya bisnis ini itu punyanya ayahnya paman kita. Since you are not only a potential business partner, but family no less, intinya kita dibantu lah, kita dikasih lah. Kan dikasih orang kita beli kok. Kita kan beli ya. Kita nggak dikasih ya, kali kita dikasih. Kita beli cuy. Kita anti minta-minta cuy. Oke, terus ini selanjutnya ada email masuk. Email masuk, greeting the salutation bla bla bla, intinya terima kasih doang sih, ya kan.
Ya, terima kasih doang. Kamu ini akan menjadi tempatmu menitik karir untuk awal menjadi mas-mas SPBU ya. Kita disuruh untuk benerin mini excavator ini. Mini excavatornya tuh ada namanya. Mini excavatornya tuh namanya ada itu. Rudy 102. Lo. Bensinnya habis. Bensin habis. Oke, sepertinya kita suruh ngisi bensinnya si Rudy. Aku nyebutnya si excavatornya si Rudy aja. Nah, emang namanya Rudy. Kita caranya gimana? Loh. Oh, berarti kita harus nyari ini. Jerigen bahasa Indonesianya apa ya? Pokoknya tempat buat menampung bensin. Ya, intinya itu. Gak ngerti lah di tempatnya kalian apa lah. Aku nyebutnya jerigen. Ini. Nah, ini jerigen. Jerigen. Jerigen itu artinya dari kata jerigen. Oh, gitu. Jerigen. Gak tau kalau di bahasa Jawa namanya jerigen. Jerigen. Jamet banget. Oke. Loh. Bukan. Tadi mana fuelnya? Ah, ini. Kita isi jerigen kita. Jerigen. Karena mungkin orang Jawa pada saat itu gak bisa ngomong jerigen ya. Ngomongnya jerigen. Gak kok jadi lucu ya. Ya apa namanya mother language ya. Jadi sah-sah aja mau nyebutnya gimana ya. Kita memang dipersatukan oleh bahasa-bahasa yang seperti itu teman-teman. Oke, di depan ada pasir yang menumpuk. Sepertinya kita disuruh untuk membersihkan tempat ini. Oke, sudah kita serok begini. Wah, langsung bersih. Dibuangnya di mana? Oh, di sana. Ada tempat pembuangan. Waduh, ini kok banyak gundukan. Ini di sini juga banyak gundukan. Ini pasti nantinya buat tempat-tempat yang tempat rekreasi kayak gitu. Tempat parkir sih biasanya. Oke. Clear? Oke, saatnya kita bisa membuka tempat key station kita. Welcome. Selamat datang di tempat namanya apa? Dashball. Namanya Dashball. Ini apa? Warning reset this car. Oh, jadi kalau nanti misalnya banyak pembeli yang enggak bisa antri ya. Jadi kita bisa pakai cara ini untuk mereset mobil-mobilnya tanpa kita perlu close ya. Nah, ini. Coba. UFO. Achievement unlocked. Kok kita malah dapat UFO coba? Coba sekali lagi. Ya, coba sekali lagi. Gila, ternyata alien itu nyata teman-teman. Alien itu nyata ternyata, tidak ada misteri. Misteri di game ini sudah terpecahkan ya. Yaitu kita berteman dengan alien karena membantu. Nah, coba nanti kalau misalnya sudah rame, kita coba tuh pakai alien itu ya. Apakah mobil-mobil yang berdempet-dempetan itu bisa nggak direset gitu loh. Fuel supply. Fuel supply ini fuel premium delivery. Ini mobil pengangkut gasolin kita atau bensin kita ya. Jadi kita memang kulakan dulu nih, kita modal dulu begini. Udah 100. Bisa beli satu lagi. 200. Oke, ini. Apa tuh? Oh ini langsung ke isi. Cara ngecek isinya gimana ya?
cara ngecek isinya. Oh, itu kalian lihat itu ada mobil atau gambar truk jalan 340 itu kan berkurang tuh angkanya tuh, itu dia menuju ke sini. Bener, dia menuju ke sini. Oke, sambil kita menunggu tangki pengangkut kita ya, atau kontainer bensin ya, kontainer bensin ya. Kita bisa bermain ini kayaknya. Wah, ini kita bisa bermain ini. You earn $20. Oh, mobilnya bisa ngejam RC car. Oke, coba. Apaan? Bisa ngejam. Guys, ya kita coba lah ya. Karena disuruh bermain ini itu. Waduh. Kita bermain ada lombanya enggak? Jangan-jangan ada lombanya. Ini mini game bukan lomba. Set. Wah. Anjir, bisa jemping begitu. Gimana cerita? RC bisa jemping. Mobil RC kok jemping lulu salah. Oh, nggak kelihatan ya. Sepikir jalannya ke situ. Wah, mobil RC kok jemping ya, nggak temen. Mobil kok jemping. Freestyle dulu. Set. Lulu. Aja jadi susah gitu. Cepat buruan diselesaikan aja. Wah, itu tadi waduh. Itu tadi apa tuh? Waduh, jangan-jangan ada waktunya. Astagfirullah. Ada duit, dapat duit, enggak dapat duit enggak? Kita selesaikan aja. Ada waktunya sih ternyata. Siapa tahu ada hadiahnya. Oke tuh, truk kita udah mulai nyampe tuh. 96 ya Allah, sampai guling-guling begitu sampai kayak mobil RC yang tidak boleh memiliki kehidupan lagi. Oke, sini. Belok kanan. Belok kiri tajam. Lah sini kah? Dalam. Oh iya, oke, okay, mantap. Kita bisa nyidat sih ini. Bisa nyidat, bro. Ngapa? Ya Allah, enggak mungkin begitu. Bisa nyidat ini ngapain ngikutin jalur? Nah. Tuh. Kita enggak usah lewat itu. Nanti jatuh-jatuh lagi. Mending cari jalan yang lurus dan bener aja dah. Sesat kadang anjir. Tuh. Finish. Dapat duit enggak? Tak komplit tuh. Ternyata cuman suruh mainan itu doang. Bisa lari enggak sih? Ini enggak bisa lari. Oke, bentar lagi sampai ya 30, 35, 32. Ini yang kayak gini-gini perlu kita bersihin enggak ya, teman-teman ya? Ini perlu kita bersih. Wah, ini. Ini apa ini? Car wash. Oh, ternyata di tempat kita itu juga ada pencucian mobil. Cuman ini kayak perlu direnovasi gitu loh. Mungkin nanti kita perlu duit kali ya. Ini apa nih? Oh, harus dibuka. Serve the first customer a full dispenser. Oke. Jadi itu memang harus dibuka agar tangkinya ini bisa diisi. Baru nanti ditutup lagi biar gasolinya tuh nggak apa ya, nggak ngaper kali. Dia kan kalau kalian ini tips ya, ini tips kalau kalian tuh ngisi bensin ya. Entah mobil entah motor itu kalau bisa malam atau pagi karena temperaturnya itu rendah, jadi bahan bakar itu tidak mengurai. Nah, itu bahasa Indonesianya itu mengurai. Udah oke, udah ya, dia nggak ngurai meskipun cuma sedikit aja tapi tetap aja ngurai. Weh, pelanggan pertama kita. Emang nyebelin. Sumpah, ini kayak emang nyebelin. Ayo, Pak. Halo, Pak. Mulai dari nol ya. Fueling, grab the injector when client is waiting. Oke. Jadi ada caranya kita shift. Kita pencet shift untuk bisa mempercepat. Oke. Oke, perfect. Terima kasih Pak, selamat datang kembali. Sampai ketemu di pemberhentian gasolin berikutnya. Kebetulan 300 km lagi di sana ada franchise saya untuk ya sudah, tidak peduli. Polisnya tidak peduli ya. Aduh, oke, gimana caranya kita mau bersih-bersih tempat ini? Bentar, aku cek dulu. Tool.
Trashback. Kita sekarang punya trashback. Ini dia trashback. Oke, ambil-ambilin sampah nantinya. Oke, ambil-ambilin sampah, sampah ini nggak bisa masuk. Sampah, 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 sampah. Kita bersih-bersih. Ada loh, apa nih? Oh, kalau sampahnya plastik kantong sampahnya itu penuh, dia akan auto menjadi sampah begitu. Nah, begitu. Oke, mengerti, bisa dipahami. Oke, nice. Coba yang di luar-luar. Oh, aduh, ini harus dibersih-bersihin. Nggak tahu ya, ini sampai benar-benar kotor banget kayak gini. Berarti ini sudah berapa tahun tidak terurus. Bener nggak? Logika aku bener nggak, teman-teman? Sudah berapa tahun ini tidak terurus, ya kan? Oke, sampah-sampahnya kalian bisa buang di sini, buang di sono ya. Itu sampah-sampahnya. Sepertinya cuman sepertinya sih memang bentar, caranya aku bisa nggak nyimpen? Ini aku ambil gini ya, ini kan aku ambil gini. Oh, nggak bisa aku simpen. Emang kayaknya sih dibuang begini ya. Tuh, kayaknya sih dibuang begitu. Coba, coba dulu. Oke, sampah kita kayaknya memang baru ini ya, baru training ya, baru training gitu. Masih magang. Nah, kita suruh buang di sini. Tuh saya sampah, terus di tempat sono juga ada sampah. Di mana-mana sampah. Jangan-jangan ini bukan pom bensin. Ini adalah tempat pembuangan sampah, ya kan? Di mana-mana sampah lo, heran. Bisa lo tempat kok tidak diurus seperti ini, padahal ini tempat yang sangat bagus. Oke, ini sampahnya, ini tong sampahnya tuh kan. Gak bisa dipungut-pungut, kok gak bisa dipungut-pungut. Oh. Bisa loh, ternyata bisa dipungut. Sampahnya, sampah yang plastik begini bisa dikantongin lagi? Gak bisa. Sampah yang udah jadi emang gak bisa dikantongin lagi ya. Oke, terus. Udah dong. Ini kayaknya suruh ngambil sampah deh. Udah, coba. Coba buang sampah ke tempat yang memang dikasih tanda tanya kayaknya. Dah, satu. Tuh, kayaknya enggak deh. Kayaknya enggak mesti deh. Kita harus buang sampah yang penting totalnya ada 12 tuh. Dan harus ada 12. Buang aja nih tempat kayak gini buat apa nih? Ya kan barang-barang yang ada di sini semuanya kalau perlu kita buangin. Karena enggak penting kayaknya. Benar kan, karena kita pengen. Waduh, banyak kok, kayaknya masih bagus. Kita simpen dulu. Nah, biasa jiwa loakan ya. Jiwa loakan kalau lihat barang bekas tapi masih bagus, masih mulus, itu harus disimpan. Belum mana kok hilang. Oh, di sini, Cuk. Oh, itulah fungsinya kalau penuh tempat sampahnya banyak. Itu by the way kita ada pelanggan lagi. Jangan sampai pelanggan kita ini lari. Kita cepetin. Set. Perfect. GG gaming enggak ada, adik. Iya, Kang. GG, Bang. Keren. Kita buang sampah lagi. Srot. Lulululul. Aduh, tapi buang sampah jauh banget ya. Iya loh, buang sampahnya. Waduh, ini ada troli bekas juga. Ya ampun. Cukup gak? Kita bersih-bersih dulu ya, teman-teman ya. Kita bersihin sampai bener-bener semuanya tuh bersih. Nah, gitu. Atau kita keluar-keluarin dulu aja, ada tekniknya. Ini kita pencet set. Nah, gitu kita keluar-keluarin gitu. Tuh. Anjir, ada kasur bekas. Bekas buat awaw-awaw ini pasti. Buat tidur maksudnya, buat tidur tikus, buat tidur kucing. Oke, buang. Ini juga kita buang. Oke, ini kita. Ini ada gas LPG. Ngapain gas LPG ditaruh sini? Caution, area under construction. Ada tempat sampah lagi. Waduh. Ini sih sepertinya kita emang harus bersihin yang di sekitar. Aduh, ada bapak polisi. Halo bapak polisi, selamat datang di gas station Dosbol. Ya, namanya kan Dosbol. Dosbol. Ya, isi berapa, Pak? Isi 2 liter.
Oh iya, terima kasih. Unchief unlocked, feeling superstar. Apa maksudnya? Maksudnya apa? Gak jelas, cok. Kita buang sampah-sampah lagi. Pungut-pungut sampah. Oh, sampahnya di luar-luar mending kita apain dulu. Bentar ya, kita apain dulu. Nah, itu udah yang keluar gini kita taruh. Bener, yang sudah keluar kita taruh. Ini sampah-sampah, penuh sampah. Memang ini bukan bukan tempat isi gasolin, ini memang tempat sampah. Ya kan, tempat pembuangan sampah. Oke, buang. Waduh. Oke, set, udah malam sepertinya kita tidak perlu tidur ya, tidak perlu makan, tidak perlu minum. Kita adalah huluk. Set. Wei. Bisa mencelat sampai sana loh. Waduh. Woi, putar lagu. Anjir, tiba-tiba begini, goblok, cok. Enggak sengaja, sumpah itu enggak sengaja. Itu terjadi sekitar 100 tahun sekali ya, 100 tahun sekali baru terjadi seperti itu. Coba mana tadi yang aku lempar tiba-tiba berdiri lagi. Ini kok nyangkut? Kok kepala aku nyangkut? Waduh, oh ini sampah juga ini. Ini bisa enggak aku pakai ini? Enggak bisa. Ini harus aku buang di sana. Ya. Masuk loh. Ah. Enggak masuk, cuy. Itu kelewatan ternyata. Ah. Ya elah. Coba ini. 50. Ah. Aduh, kurang dikit lagi. Kurang dikit, teman-teman. Ah. Aku curiga itu sebenarnya masuk. Ah. Ada lagi, ada yang bisa dilempar. Pokoknya kalau ada yang bisa dilempar kita lempar. Anjir, enggak ada yang masuk, sumpah. Noob banget. Aduh, enggak ada yang masuk kan. Loh. Oh, enggak ada emang. Ya ampun, kenapa mencelat sampai sana? Waduh, memang kayaknya pernah harus hati-hati ya. Sepertinya memang harus hati-hati, teman-teman. Oh, ini nih. Sampah-sampahnya malah sampai sini. Udah. Yang penting kita buang-buangin begini. Ini sampah nggak bisa diangkut. Ini batu bata, aduh malah jadi builder simulator, host builder. Oke, mana lagi yang bisa diambil ini? Bersih-bersihin. Dah. Kayaknya udah deh untuk yang sampah-sampahnya udah deh. Udah ya, udah penuh ya. Terus caranya loh, ini terus ngangkut barangnya gimana? Bentar aku cek ya. Aku cek caranya delivery. Oh bisa, ada buang sampah, ada tukang DKV-nya. Tapi fiturnya belum terbuka. Berarti memang kita harus selesaiin quest-nya dulu ya. Kita disuruh untuk beri sapu. Betul. Nah ini broom, sapu. Kita sapu-sapu dulu nih. Waduh ini sampai. Waduh. Tahu gak sih kayak gini kayak lumpur-lumpur kering begitu loh. Ih. Sumpah ini jijik banget. Memang tidak bau dan apa, tapi itu sumpah itu literally jijik banget. Meskipun tidak bau, ya siapa tahu tanah liatnya atau tanah lumpur yang kering ini bekas nginjek tai kuda kan. Kan kita nggak ada yang tahu ya. Nah, ini gimana gas simulation ini kan zaman-zaman koboi-koboi begitu. Waduh. Ada pelanggan. Trot. Nice. Terus collect the garbage. Nah, ini baru nih. Ah, ini baru collect the garbage. Wah. Collect the garbage. Kita dapat duit atau kita yang gratis? Aduh, itu ada siapa? Dennis. Dennis biasanya enggak coret-coret tembok dia. Ya buat menghentikan dia, kamu harus lempar sesuatu ke Dennis ini. Waduh, memang harus aku lempar pakai ini. Ayo. Kurang ajar. Waduh, kurang ajar. Orang ini kurang ajar ya. Dennis, mana kamu? Mampus. Lempar. Pakai. Mampus.
cerot. Ayo lo. Nah lo. Dadah pergi. Oh, ternyata ban bekas itu fungsinya buat melempar kepala Edenis. Oke, bagus. Waduh, ini buat ngapain? Waduh, ada gambar UFO. Jangan-jangan Dennis adalah orang yang pernah melihat UFO seperti kita. Hah? Oke, kita disuruh beli untuk... Nah, ini pain roller. Oke. Key positioning. Cara ngecat tembok. Hah? Cara ngecat tembok. Ini. Color picking. Oh, bisa milih. Bisa warna putih, warna hijau, atau warna krem. Kalau biasanya toko-toko itu warnanya biasanya putih. Oke. Loh, gimana caranya? Hold, di hold. Oh, stay green. Jadi ada tombol-tombol tanda panahnya itu, teman-teman. Ada tanda panahnya ini untuk kita hold gini. Jangan sampai melewati garis hijaunya, tetap di warna hijau. Gitu doang mah easy peasy. Wait, waduh, tiba-tiba muternya begitu. Oke, kita cat-cat dulu ya tempat kita biar makin menarik dan dilihat orang itu. Wah, ini ada pom bensin baru nih, layak untuk didatengin atau enggak gitu. Kalau burik begini mah siapa yang mau datang? Orang melihat aja bikin males, ya kan? Kita cat-cat dulu sampai bagus, baru kita grand open. Ini sebenarnya kita sudah open ya. Kita sudah bisa ngisiin bensin orang-orang tuh. Malah ada pelanggan. Ntar ya Pak ya. Ayo, pelanggan dulu. Pelanggan isi bensin ceprot. Oke, perfect, thank you. Nah, itu sampahnya tuh. Sampahnya sudah diambilin. Kita bisa ngisi. Belum mana. Oh, ini nggak masuk. Oh, harus benar-benar masuk untuk sampahnya itu biar diangkut, teman-teman. Kalau tidak masuk, tidak bisa diangkut. Berarti memang sampahnya numpuk nanti jadinya. Oh, gitu. Oke, pelajaran yang itu noted ya itu ya. Oke, terus habis itu loh, kok dibersihin? Orang mau dicat. Ya malah jadi host builder juga ya. Ya, harus begini. Susah juga sih. Enggak terlalu susah, cuman terlalu lama aja untuk mekaniknya ngecat rumah itu. Aduh. Ini malah kemarin seperti kalau di host builder namanya apa, teman-teman? Rumah Kanadian ya, rumah di mana dibuatnya itu full pakai kayu. Makanya aku bilang itu cepat rusak ya, kemarin itu cepat rusak. Harus segera dibenerin ya, kosnya murah sih. Dan itu cocoknya sebenarnya buat ruko-ruko begini. Kita nyebutnya ruko. Kalau di sini kita nyebutnya ruko. Aduh, aku harus banyak ngobrol. Ah. Ya gini. Stay green, tetap kita cat-cat dulu. Oke, nice. Ini cat juga sampai merata semuanya ya, kita cetin sampai warnanya itu putih semuanya ya, dikira rumah jenazah. Ya warnanya putih, aduh, sampai ngecrot lagi. Oke, tenang. Waduh, itu yang di jendela ada kayu belum aku lepas ya. Di sini udah aku lepasin dah. Oke, nice. Sebelah sini set. Oke, kayaknya emang harus ditaklik tetap menahannya dia sampai di tengah gitu. Oke, habis itu aku mau lepasin dulu ya. Aku mau lepasin. Udah, yang di sini nggak bisa. Oke, aku lepasin terus. Aku masukin kantong sampah. Udah, ini kita buang di sono. Nah, penting di situ dulu tempatnya. Oh, tuh kan? Aku bilang apa? Dennis itu dia jangan-jangan emang pernah melihat alien yang sesungguhnya. Dia adalah orang pertama yang pernah melihat alien sebelum kita.
gitu. Dia bahkan mengerti alien, atau jangan-jangan dia memang melihat alien bersamaan dengan kita. Itu sih yang aku ngerti sih. Keren emang Dennis. Achievement unlocked. Apa nih yang baru? Bisakah kita mengganti warna ini? Oh, gak bisa. Apa yang di? Oh, achievement doang, cuman dapat achievement doang, teman-teman. Tidak ada yang penting. Oke, kita selesaikan juga yang ini. Waduh, ini nggak kelihatan. Aduh, nggak, sumpah nggak kelihatan, sumpah nggak kelihatan. Untungnya kalau gagal itu nggak ke-cancel gitu. Itu enaknya sih. Kalau ke-cancel tiba-tiba balik chatnya luntur lagi kan. Nggak cocok. Bikin malah ada, bikin sebel. Oke, oh ini pinggirannya sini. Yang di dalam bisa kita chat juga nggak ya? Jangan-jangan di dalam juga bisa kita chat. Jangan-jangan ya. Bisa gak? Loh, ini mah udah kita chat, kenapa di chat lagi? Oh iya, coba di dalam bisa gak? Astaga, yang di dalam juga bisa kita chat loh. Di dalam juga bisa kita chat. Aduh, mending di chat dulu kali ya. Yah, dalam. Waduh, dalam masa warnanya putih. Nah, putih aja. Bawah bisa gak? Gak bisa. Warnanya putih aja, aku lebih suka warna putih karena kelihatan bersih ya. Oke, waduh, ini memakan waktu lama. Oke, nice, good. Sini kita cat putih juga. Aduh, mecrot nih, crot. Oke, stay green. Nice, noob, nice. Oke, nice. Oke, ini juga kita cat putih. Aduh, terlalu lama mekanisme nih. Tapi semoga ini terakhir ya, kita emang di awal-awal ini pengen mendekor mendekor tempat kita, bukan mendekor, membersihkan nih lebih tepatnya, biar minimal ya, minimal kita membuka toko yang layak untuk orang itu mau mampir gitu. Dah, isi kas. Oke, nggak perfect, nggak apa-apa, is okay. Yang penting orang datang kita layani. Tapi jaga, jangan, yang penting kelebihan. Kalau kurang nggak apa-apa. Kalau kelebihan jangan. Yang aku bingung ya, katanya kalau di luar negeri itu ngisi bensin dia manual atau ngisi sendiri, bukan yang diisiin penjaga pom bensinnya. Karena setahuku yang penjaga pom bensin itu cuman ngejagain minimarketnya. Karena biasanya kalau di luar, di Indonesia juga sih sebenarnya, pom bensin itu pasti ada minimarketnya. Nah, si pemilik pom bensinnya ini dia nggak perlu ngisiin bensin orang yang datang. Orang yang datang ngisi bensinnya sendiri. Cuman kalau ada apa-apa perlu buat jajan minimarketnya baru yang jaga kasir itu biasanya yang punya pengusaha kecil gitu, atau pegawainya lah. Ngapain juga sih yang punya pom bensin jaga minimarketnya? Ini kurang lebih kayak yang di gas station ini sih, just for information aja. Nggak tahu itu di mana, bagian mana ya. Tapi aku pernah ke Nigeria Utara, itu kurang lebih sistematisnya. Oke, aduh, kurang yang sebelah sini. Oke, at least udah bersih ya, at least udah bersih. Ini kita ngapain sih? Oh, ada pickup. Wah, ini bisa nyuri kita. Bisa nyuri kita. Di mana? Nah, ini. Itu bisa nyuri. Nah, ini. Look at beginner, press A or D. If the lock pick is not moving, try different press. Oh, berarti kita emang harusnya gini dulu. So, kalau enggak gerak ya udah. Oke, berarti kayaknya yang ke kanan ini. Oke, kurang. Lulu. Mana nih? Oh. Hah? Cancel. Gimana? Gak bisa. Malah pat. Oh, gitu. Ya, fail lagi. Ya ampun.
Oh bisa diulangin. Oke, okay, itu bukan. Oke. Okay. Oh, harus. Ah, oh, dari arah jam 9 seperti jam 8, jadi agak ke bawah. 8 terus ke 4. Berarti kita bisa memilih antara arah lockpicknya itu 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4. Baru semuanya bisa kita hold, kita puter, baru bisa kebuka. Can be open, goblok. Tadi sudah suruh buka, sudah kebuka. Sekarang kok nggak kebuka? Nggak masuk. Oke, okay, kita ada ini lagi ya. Pengunjung sampai lupa, Mas. Anjir, mobilnya bagus nih. Questnya apa? Questnya hang the dust bowl painting inside gas station. Ngapain lagi kita? Sudah. Suruh buang-buang sampah lagi. kita sudah suruh ngecat. Semuanya udah aku cat. Oh ini, oh iya, aku mau buang-buangin ini, mau lepas-lepasin ini yang ada di jendela ya. Dah. Oke, okay, terus kita buang-buang sampahnya. Nice. Oke. Okay. 100% unlock is still to be clean. Mantap, sedap, mantap jiwa. Oke, okay, semuanya sudah. Oh ini masih belum, ya ampun. Emang sengaja ditutup kah? Oh iya, di sini kan tempat toiletnya. Lu kok malah buang sampah di situ? Lu. Cara opennya gimana? Ya ampun, kenapa itu malah ini kalau nanti misalnya dipel. Oke, kita bisa naik ke sini. Kita ngapain di atas ini? Nggak bisa loh. Hai. Oke, terus kita suruh masang ini. Masang ini, taruh mana enaknya? Taruh sana. Oh, taruh sini. Orang kalau mau membayar dia juga yang dilihat painting ininya apa namanya? Lukisan ya Allah, snoop lukisan aja kamu bingung nyebutnya. Oke, kita saatnya beli tempat rak. Di sini ada smell soft drink sama snack. Oke, kita beli sama ini. Tas produk. Oke. Saatnya kita tata rak rapi. Nih. Waduh, kok nggak bisa lurus? Waduh, nggak bisa lurus, teman-teman. Waduh, nggak bisa lurus. Serius ini nggak bisa lurus ya? Serius. Waduh, ini masih ada lubang cacing. Soft drink udah, terus nah, small food. Waduh, kok tempatnya di sini? Harusnya tempatnya di sini ya. Coba kalau di tempat sini bisa lurus ya. Oke, harusnya ini sudah lurus sih. At least tidak 100% lurus, tapi harusnya lurus. Oke, mantap. Kita pick up. Pencet F. Oke, kita geser di sini. Kita rapiin. Oke. Ini buat snack-nya, ini buat minumannya. Tapi biasanya orang itu beli snack-nya dulu baru minumannya. Bodo amat. Yang penting deket ya. Yang penting seberangan, bukan seberangan apa, berjejeran seperti ini. Oke. Okay. By additional parking space area to the PC. Kita disuruh untuk beli tempat parkir karena kita sudah mulai open minimarket kita ya. Waduh, ini mah harus dibersihin. Ini harus dibersihin ini. Benar kan? Tuh kan harus dibersihin.
Bentar kita isi bensin dulu. Ayo Pak, isi bensin. Set. Gimana sih Rudy? Rudy tabut. Oke. Okay. Send disposal. Pastinya pasir yang sudah tidak layak pakai. Eh tapi pasirnya kok lembut banget ya? Itu kalau di sini udah bisa jadi rumah loh itu. Tinggal dikasih bata, kasih semen. Jadinya malah house builder. Eh. Oke, sabar. Oh gitu. Sepertinya kita salah angkut pasirnya. Sepertinya kita salah angkut, bukan yang ini deh kayaknya. Yang depannya lagi deh kayaknya. Dah. Oke, karena salah. Kayaknya sih salah yang depannya ya. Oke, yang depannya. Waduh, itu bensinnya boros banget. Bensinnya boros banget, literally boros banget. Jadi kita pasang dulu, set. Ayo angkut. Udah muter gini ya. Kalau muter gini dia nggak perlu bensin boros-boros. Nah, tinggal maju. Bisa jalan pelan-pelan nggak nih? Bisa sih nyampe sini. Oh pelan-pelan, emang harus pelan-pelan. Dah. Buang sampahnya. Oke kita muter lagi. Nah itu muter. Kalau muter gini dia nggak perlu banyak bensin. Ah sekarang aku tahu cara biar irit ya. Oke kurang satu lagi di sini. Waduh nyampe nggak? Aduh boros banget sumpah. Ini kurang satu lagi nih. Satu angkut nih. Set. Ayo angkut. Nah ya kan. Oke. Oke please. Nyampe. Wah ini harus diisi bensin nih. Ya harus diisi bensin tuh. Ini buang pasirnya dulu. Oke dah. Kita sambil ngisi jerigen ya. Jerigen. Aduh. Tapi ngisi punya orang dulu. Tapi trot. Terus ngisi punya kita. Oke, kalau sudah keisi kita simpen. Terus kita lanjutkan beli yang tempat area parkir tadi. Fitur parkir. Nah, akhirnya kita membuka tempat parkir baru. Udah? Sudah dong, exit dong. Sudah dong. Ada telepon teman-teman. Ada telepon mungkin dari paman kita lagi. Apa yang dibutuhkan oleh paman kita sampai dia setiap hari mampir menelepon? Call from uncle. Hello. Aku mendengar katanya bisnismu sudah berjalan ya. Nah, untuk aku kasih hadiah itu kamu bisa buka minimarket dengan awal modal dari dulu. Katanya gitu. Ya, gitu katanya. Aku penasaran sama uncle-nya si mas-mas SPBU ini. Woi, tempatnya jadi seperti ini. Ini bisa kita ambil-ambilin enggak? Terus nanti kalau kulak gimana? Atau emang jangan-jangan otomatis lagi. Hai, kita harus menunggu customer dulu ya. Kita menunggu customer dulu. Di atas apa tuh? Time to left remaining low one. Waduh. Jangan-jangan kita diutangin. Jangan-jangan kita diutangin, teman-teman. Iya kok ada waktunya 5 menit remaining loan 5.000. Waduh. Kita berhutang. Jangan-jangan kita berhutang sama mafia. Jangan-jangan ya. Jangan-jangan padahal keuntungan kita tuh cuma $3. Gitu-gitu doang. Sambil bersih-bersih lagi kah? Sambil bersih-bersih kah? Biar lebih rapi kah? Ini enggak usah. Ini kayaknya harus aku buang juga. Ini pen juga. Jangan. Ini jangan dibuang. Itu buat lempar kepala si Dennis. Oh, ini belum aku lepas.
Ini belum aku lepas. Sampah, 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 sampah. Ini saatnya aku buang. Aduh, gak nyampe. Oke, ini berarti bisa aku cat. Bisa aku cat, set. Perasaan tadi yang di situ sudah dicat ya temen-temennya atau aku yang kelupaan? Oke, ada udah ada mulai customer loh. Ada customer. Oke, kita cek dulu. Bentar ya, customer ya. Cash register. Ada yang mulai mau membayar di kasir. Oke. Bentar, sabar. Cash register use untuk ngejalanin beltnya. Barangnya terus kita kayak scan gitu. Oke, let's try. Ini set. Set. Ah. Easy peasy. Okay. Kita lakukan lagi. Set. Aduh, enggak kebayar. Aduh, sok-sokan sih. Enggak kelihatan kursor. Ya Allah, aku minus dong. Minus. Dia yang aduh, satu kue cracker tadi kagak dibayar, kocak. Aduh, Mbak, untung kamu cantik. Halo. Oke, isi bensin dulu. Ya, isi bensin ya, Pak ya. Mulai dari 0, silakan. 3 2 1 cepret. Oke, kita cash register lagi. Kita harus melakukannya dengan cepat sekarang. Ceprot. Udah. Habis dibayar. Oh jatuh. Ya Allah. Ya kasihan masnya. Ya mau sampai kapan nih muter-muter terus. Udah woi, jatuh woi tadi woi. Ya error, ya ngebug. Ternyata harus ngebug. Tapi apa kita jadi menemukan bug dari game ini ya, yaitu dengan cara kita harus nge-scan. Setelah nge-scan kita kembalikan ke ranjang. Gak lagian habis belt terus kenapa scan-nya tuh di sebelah sini. Sini beltnya, sini scan-nya tuh sini ranjangnya. Harusnya kan sini belt ya, sini belt, sini buat sensornya itu buat kasirnya, baru ranjangnya. Jadi ketika barang itu dia jalan di seal belt ini, dia akan auto ngasih tahu harganya. Jadi langsung kehitung barang yang sudah kehitung dan melewati sensor itu, dia akan masuk ke keranjang. Itu lebih simple. Tolong developer game ini perbaiki ya. Oke. Terus bisa dibersihin. Oke, lo keren. Ternyata bukan ngebug. Teman-teman, itu memang tadi aku pengen ngetes doang apakah itu bisa dilakukan atau tidak ya. Ternyata bisa. Oke, ini bayar dulu. Set. Nah. Oke. Ah, gitu. Perfect. Thank you. Nah, itu remaining luannya apa? Tinggal 30 detik lagi itu. Aku dapat email. Kaget aku. Maaf, Mbak. Oh, udah mulai habis. Kita suruh bayar utang kah? Perasaan kita beli. Iya sih, tadi beli tempat ini nggak pakai duit sih. Tiba-tiba aja beli dan otomatis. Aku curiga, teman-teman. Apakah ini adalah awal kebangkrutanku? Saving, auto tersaving, answer the phone call. Tuh kan, ini paman kita lagi nih. Hey, Pong. Hey. Where's our goddamn money? Apa nih? Kenapa preman itu menagih kita? Benarkah kita berhutang kepada rentenir, teman-teman? Oh,
yang tadi, ini tadi. Paman kita ini kah? Atau ini kita sebenarnya? Pemilik dari pom bensin ini atau gas station ini? Wih, makin penasaran. Halo bos, paman, uncle, siapapun. Wake up, Sam. You've got a gas station to run. Hah? Iya, gas stationnya kenapa? Aduh, nggak ada sub, ada subtitlenya lagi. The uncle, anjir, ternyata uncle kita mafia, cok. Nggak, siapa yang expect, siapa yang, aduh. Hey nephew, back on your feet. I hope your head's no longer spinning. Thanks for picking up. We need to talk. Hello nephew, back on your feet. Serious one. You can rest easy knowing I will have the responsible people dealt proper retribution for what has happened. The amount of time on your investment loan deadline was rendered far too short for what the amount was. It's plain bad business. And I don't make bad business decisions. Let's forget about this debacle bener, for the time cuman being. As a token of apology, please accept this small kita juga gift. Tidak boleh it will help telat. With your next delivery. No strings attached. However, you will need to make the warehouse operational again to receive it. Waduh, mungkin bukan utang kali ya, tapi uang keamanan lah. Kita anggapnya seperti itu. Ternyata nggak cuma di Nigeria atau di Rusia doang. Ternyata di game pun juga harus membayar hutang dan uang keamanan. Ya ampun. Tapi dengan seperti itu ya. Dengan seperti itu pekerjaan kita seharusnya sih jadi lebih bersemangat lagi. Oke, mungkin sampai sini dulu teman-teman ya. Kita close. Ya, kita close gas station kita. Kita sudahi dulu game ini, keren banget, layak buat dilanjutin gak teman-teman? Dan bagaimana nantinya kita akan membayar hutang-hutang kita kepada si Master Loan atau uncle kita tercinta ya. Nah, dengan cara nih Loan, aduh, utang kita 1000. Di step allow you request Loan from your uncle. Oh, jadi kita tuh bisa ngutang sebenarnya. Setiap kalau misalnya pinjem 1000 10% fee-nya 10% 1000 100 ya, tapi semoga kita nggak perlu hutang lah ya. nggak perlu tapi kalau nggak hutang nggak tahu lama nanti ini order kita. Oke, tapi ya aku akan lanjutin nanti dan aku akan membesarkan usahaku yang baru ini. Bagaimana nantinya aku akan membuka ini apa tadi? Ini tuh si tuh car wash, terus minimarketku, terus gas station itu kan ada tangkinya, berapa sih tangkinya, station infonya berapa? Aduh, habis ternyata isinya 200 liter, tinggal 35. Oke, kayaknya sih cembut sampai sini dulu. Sampai ketemu di live streaming. Aku nggak live streaming sih. Aku off stream sih. Ya, sampai ketemu di video berikutnya. Bye bye.